takut. Aku belum cukup ya. Pertama segitu sih. Kendaraan. Arah bandar tak bawa senjata segala. Dari Jakarta ambil siap. Datang saja. Terima kasih. Ya, kali ini masih dalam perjalanan. Siap. Ya, udah bawa ya. Kapan tersebut dilakukan proses pengembangan dipimpin oleh Kapolres Lebak ke arah Kabupaten Bogor di wilayah Ciampea, Kampung Cibuntu. Kemudian di dalam proses pengembangan tersebut didapatkan satu orang tersangka dan di rumahnya kami dapatkan satu plastik besar barang bukti diduga jenis sabu-sabu seberat 765 gram. Jadi yang kami dapatkan di rumah tersangka 2 dengan inisial HS seberat 765 gram. Kemudian di rumah tersangka juga didapatkan satu pucuk senjata api jenis airsoft gun, kemudian timbangan dan beberapa plastik yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan memang pengedar narkotika jenis sabu.